Baik, dalam perkembangan berkaitan, kerajaan disaran bersiap sedia dari segi penyediaan penempatan pusat kuarantin dan rawatan untuk pendatang asing tanpa izin yang positif COVID-19. Ya, menurut KPISM, ia perlu mengambil kira 14 lagi depo imigresen seluruh negara serta fakta COVID-19 boleh menular di mana-mana, terutama jika berlaku ketidakpatuhan prosedur operasi standard SOP PKPB. Dalam temubual khas melalui panggilan video kepada RTM, Presidennya Nur Hisham Murujan berkata, meskipun berlaku penambahan dua lagi hospital yang dihaskan untuk merawat pesakit parti positif COVID-19 selain MAEPS di Serdang, namun lokasi ketiga-tiga pusat itu adalah di Lembah Klang. Bagi penempatan kepada parti-parti yang telah disahkan positif COVID-19 buat masa kini, dari segi geografinya, kami merasakan tempat ini adalah mencukupi kerana ketiga-tiga tempat ini berada di Lembah Klang, dan pemilihan tempat-tempat yang disediakan oleh kerajaan itu bagi saya adalah mencukupi. Namun, untuk makluman, kita mempunyai hampir setiap negeri mempunyai depo tahanan tersendiri. Jadi, kerajaan perlulah bersedia di mana jika terdapatnya kluster-kluster lain di negeri-negeri lain pula, kemungkinan pusat-pusat ataupun hospital-hospital khusus untuk penyakit COVID ini perlu disediakanlah. Nur Hisham yang juga Ketua Imigresen Pelabuhan Tanjung Pelepas Johor memaklumkan majikan perlu tampil membantu kerajaan dengan memberi maklumat yang benar tentang keberadaan pekerja asing mereka. Ini agar keselamatan rakyat terjamin dari jangkitan wabak coronavirus baharu tersebut.